semuanya, jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika SMP. Kali ini video pembelajarannya berisi menyelesaikan masalah perbandingan berbalik nilai. Video pembelajaran ini adalah merupakan rangkaian dari video-video sebelumnya sebagai bahan pembelajaran dalam rangka persiapan menghadapi ujian nasional matematika SMP. Ini beberapa masalah yang sering muncul dalam ujian nasional. Yang pertama, dengan kecepatan 50 km per jam, sebuah mobil mampu menempuh jarak antara kota A dan kota B dalam 40 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak kota A dan kota B dengan kecepatan 80 km per jam? Misalkan waktu yang diperlukan dengan kecepatan 80 km per jam adalah T, maka kita dapat menulis seperti ini. 50 km per jam itu waktunya 40 menit. Kemudian 80 km per jam itu waktunya T. Dengan perbandingan berbalik nilai, perbandingannya adalah sebagai berikut. Jadi 50 km per jam per 80 km per jam sama dengan T per 40. Ya, inilah bedanya dengan perbandingan senilai. Kalau pada perbandingan senilai 50 per 80 sama 40 per T, tapi dengan perbandingan berbalik nilai 50 per 80 yang ini dibalik jadi T per 40. Maka ini dapat kita tuliskan T sama dengan 50 per 80 kali 40 menit. Kita dapatkan T-nya adalah 25 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan dengan kecepatan 80 km per jam hanya 25 menit. Selanjutnya perhatikan lagi masalah berikut. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 28 hari oleh 15 pekerja. Jika hanya tersedia 12 pekerja, berapa lama waktu penyelesaian pekerjaan tersebut? Dari soal ini jelas bahwa lama pekerjaannya adalah lebih dari 28 hari karena pekerjaannya lebih sedikit, yang 15 orang menyelesaikan dalam 28 hari, tentu dengan 12 orang lamanya menjadi lebih lama. Misalkan banyak pekerja yang diperlukan untuk 12 pekerja adalah X, maka dapat kita tuliskan 15 pekerja itu membutuhkan waktu 28 hari, kemudian 12 pekerja membutuhkan waktu P atau X. Perbandingannya adalah 15 per 12 sama dengan X per 28 hari, sehingga X sama dengan 15 per 12 kali 28 hari, kita dapatkan X sama dengan 35 hari. Jadi lama waktu pengerjaan proyek oleh 12 orang pekerja adalah 35 hari. Selanjutnya perhatikan lagi contoh berikut. Amir memiliki sejumlah kelereng. Jika Amir memasukkan semua kelereng tersebut dalam 9 kotak, maka masing-masing kotak akan berisi kelereng sebanyak 24 butir. Jika tersedia 12 kotak kelereng dan semua kotak harus berisi kelereng sama banyak, maka isi tiap kotak adalah titik-titik. Misalkan isi tiap kotak untuk 12 kotak itu adalah M, maka kita dapat menulis 9 kotak itu isinya 24 butir. Kemudian 12 kotak isinya adalah N. Sehingga perbandingannya adalah 9 per 12 sama dengan N per 24 butir. Kita dapatkan M sama dengan 9 per 12 kali 24 butir, sehingga M sama dengan 18 butir. Maka isi tiap kotak ketika semua kelereng itu dimasukkan dalam 12 kotak adalah masing-masing 18 butir. Demikian beberapa masalah tentang perbandingan berbalik nilai. Terima kasih banyak atas perhatiannya terhadap video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa subscribe dan like ya.